cari koper dengan harganya berapa? 4 jutaan. Nah, jadi ini banyak koper, yuk kita lihat. Jadi kita udah setelah beli koper dengan harga 4.300.000, kita jalan-jalan. Malam minggu ini kita ada di sungai apa nih namanya, di dekat rumah sakit Antonius. Kita mau ke kampung kecil kan. Ya, kampung kecil ini kita udah mulai berada di Sungai Jawi. Oke. Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai kawan-kawan. Oke, jadi kita udah nyampe. Itu rame. Lama. Oke, jadi kita udah nyampe di kampung kecil. Kita parkir di sini. Tuh, kampung kecil. Foto-foto lo yang. Kampung kecil kita selusuri. Belum pernah masuk sini. Oh, ini ya. Di nomor 36 cari. Nemu kampung kecil. Kita cari mana liatnya tadi bukunya. Ini ya sih. Mana no? Di sini lah dia. Oke. Okay. Enak di sini, eh. Oke, okay, jadi kita udah dapat nomornya 36, kita memesan. Itu harganya tuh mahal loh. Buat ayam goreng seperti ayam cabe hijau itu harganya paket nasi 35.000 ya. Buat di sini ada makanan kerang kawan-kawan harganya 29.000 ya, anggapnya 30.000. Dan pakai nasi jadi 22.000. Udang juga ada 50.000. Bebek ada tuh banyak ya. Apa nih? Ini siapa? Ada 41k, 30k, 45k, sapi nih nyampe 60.000. Banyak di sini buat makanan. Ikan nila 60.000. Minuman mahal nih. Jadi begitulah. Lumayan-lumayan sih harganya. Paling murah di sini ST 6.000. Eh, masih ada teh. Teh panas.
Gila tuh. Ini pesan. Oke, jadi di sini tuh banyak peliharaan ikan juga, ikan hiasan. Yang lagi viral, guys. Kena marah. Oke, jadi kita udah selesai. Jadi begitu kampung kecil tuh. Gimana harga makanannya? Lumayan mahal. Ada yang sampai 100 lebih. Lumayan mahal. Mahal, guys, makanan.